buat apa kartunya? Buat apa kartunya, Seh? Anak-anak gitu gimana perasaannya? Kenapa ada permintaan untuk bermain permainan anak-anak? Justru Rachid punya tujuan yang pertama, kenalin kepada orang bahwa dari kecil itu Rachid juga memang terbiasa apa pakai jubah, pakai apa-apa itu untuk mengandalkan siar. Jadi siar itu ya timur juga bisa siar dengan pakaian-pakaian kita gini, jubah, kopiah gitu kan. Terus kalau bisa usahakan di mall itu kita sering-sering berzikir. Masuk ke mall baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Terus baca zikir pakai tasbih. Syiarin kepada orang. Jadi kalau di mall itu enggak beli, mana beli ini. Jadi kalau cintanya, "Cih, cocok enggak?" Adik enggak terima. Datang ikut syukur subhanallah walhamdulillah. Karena supaya Pak menghindarkan segala kejahatan. Jadi kata orang-orang inilah nanti. Kok Syekh ke mall main game itu? Ya kan setiap manusia itu kan pasti ada hobinya masing-masing. Aja kalau hobinya ya tergantung. Jadi supaya hati ini nggak jenuh, nggak di rumah aja. Awalnya tadi main bola di rumah, main bola di rumah bersama saya sama kawan. Cuma karena Umi mau ngajak jalan-jalan, ya udah jajakin lah. Umi apa Rasid yang mau jalan-jalan nih? Kita berdua lah sama. Jangan Umi dong. Tapi yang penting di mall ini kita juga bisa siar dengan pakaian kita. Kita ingat kata Jenderal Al-Habib Bahar bin Smith, jangan malu dengan kopiahmu, jangan malu dengan jubahmu, dan jangan malu dengan ridah. Subhanallah, sunnah itu indah. Ajib. Syukran, Syekh. Iya. Ini tadi sudah puas menemani Syekh Rachid main di mall. Main, nggak tahu deh, main apalah namanya. Animal Kaiser. Nah, ya itulah kata orang bijak ya, sehebat apapun ilmunya, fitrahnya masih tetap anak-anak. Dan niat naluri anak-anaknya itu masih ada. Dan sekarang kita menuju basement untuk mengarah pulang. Oleh-oleh. Bawa oleh-oleh. Ada motif, boy. Oleh-oleh. Dari Indonesia. Dari Indonesia. Nah, sekarang kita akan keluar dari mall terjebak macet. Masya Allah, katanya dikasih flyover macetnya berkurang. Nah tuh macet, selamatlah bertunas betisnya Bu Yanti. Usuk. Awas dia juga nggak mau mengalah. Udahlah Pak, coach ya, kiri kanan tak nak mengalah. Nah kita terjebak macet ye. Insya Allah sabar ya Mbak Mobil.